nice braking, nice. Nice, nice, nice. Terbaik. Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Nasir Haris Motovlog. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi. Hari ni aku rasa video yang agak dinantikan, iaitu aku akan review satu motor yang aku dah create hype dia. Aku dah shoot 3 kali dan tak ada masa untuk release. Alhamdulillah, hari ni kita ada masa. Hopefully dapat jugalah bagi input walaupun dah agak terlambat. So, skuter yang aku akan review ada kat belakang aku ni, iaitu Honda ADV150. Yeah. Okay, so memandangkan aku dah buat banyak juga kali walkaround motor ni yang aku tak release tu. So hari ni aku nak buat quick je lah, quick walkaround. Sebab aku rasa ramai dah vlogger yang buat walkaround and then go through details, go through specs. Aku rasa aku nak just bagi tahu cepat-cepat. Kemudian aku nak share dengan korang apa yang aku rasa sangat menarik dekat motor ni. Okay, first kali kita cerita pasal engine dulu. Engine ni, kalau korang tengok ada tulisan ESP tu, Enhanced Smart Power. Okay, engine ni adalah 149cc liquid cool. Korang boleh nampak kipas dia dekat belah sini. Dia liquid cool, single cylinder, of course 4 stroke. Exhaust dia nampak cantik kan. Bukan typical scooter punya exhaust lah, cantik lah. Dari segi bore and stroke, dia 57.3mm bore dan 57.9mm stroke. Boleh kata square juga engine dia. Engine ni adalah injection, single overhead cam, 2 valve. Seperti skuter-skuter lain, dia menggunakan CVT lah. Dalam ni ada CVT. Okey, kemudian kita cerita pasal suspension . Okey, suspension depan ni. Suspension depan ni dia bukan macam normal skuter sebab dia punya travel dia lebih panjang. Ini adalah 31mm Showa telescopic fork, maksudnya dia bukan USD dan dia ada 5.1 inch travel. Agak tinggi lah. Bila bawa tu memang rasa lembut dan sangat best lah, sangat best. Untuk belakang pula, untuk belakang dia pakai Showa Twin Shocks. Travel dia 4 inci. Kalau tengok kat sini, memang dia agak tinggi lah kalau compare dengan skuter biasa. Dan dari segi brake, motor ni ada ABS tapi single channel, depan saja ABS. Depan ni dia guna caliper Nissin 2 port dan dia punya disc dia 240mm. Untuk belakang pun dia pakai Nissin single port. Kalau tengok dia ada wavy rotor lah kat situ. Tapi belakang tak ada ABS. Okey, dari segi saiz tayar, depan dia pakai 14 inci, belakang 13 inci. Tapi depan 110, belakang 130. Boleh kata macam off-roadnya saiz jugalah. Depan lebih besar kan. Okey, tu secara ringkas dia punya spek. Now aku nak cerita apa yang kita boleh visibly nampak. Okey, kita terus ke bahagian depan . Bahagian kokpit ni dia memang lain sikit. Dia memang pakai handlebar, which is korang boleh tukar lah ikut kalau korang nak macam lebih tinggi, korang boleh tukar handlebar yang lebih tinggi. Ataupun korang nak lebih rendah, korang boleh tukar handlebar yang lebih rendah. Agak fleksibel lah kat situ. Tak semua skuter macam ni lah. Jarang lah jumpa skuter yang macam ni. Tapi aku dah cuba dah bawa motor ni off-road sikit-sikit lah. Kemudian nak berdiri semua kan. Aku rasa untuk berdiri, dia agak problem sikit sebab tempat berdiri patutnya pijak kat sini. Pijak dekat bahagian ni . Bahagian ni baru sedap nak pijak. Tapi ini bukan problem hanya dekat motor ni lah. Ini adalah problem yang sama dekat XADV 750 tu. Tempat pijak dia macam tak sesuai lah untuk berdiri.
So off-road dia ada kekangan sikit. Tapi kalau korang nak pijak dekat sini, dekat kawasan ni, boleh, tak ada masalah sebenarnya. Korang hanya perlu adjust handlebar ni. Mungkin kat sini kena pasang riser sikit. Mungkin riser dalam 2 inci. Kemudian aku rasa korang boleh berdiri dengan selesa lah kalau nak off-road. Oh, alang-alang cerita pasal dia punya riding position kan. Tempat duduk ni, untuk orang tinggi yang macam aku kan, lebih kurang 175 cm, memang tak ada masalah lah. Memang korang boleh flat-footed lah. Cuma kalau korang mungkin bawah lagi daripada tu, korang kena test sendiri. Nak kata dia rendah, tak rendah. Nak kata dia tinggi pun sebenarnya tak tinggi sangat. Dan ini salah satu kekurangan yang aku notice straight away lah bila aku tengok motor ni, iaitu tempat pijak dia agak kecil. Untuk kaki yang saiz macam aku, saiz 10, saiz 11 kan, memang ada masalah sikit lah kawasan ni. Memang sama dekat XADV pun macam tu juga, ada problem benda tu. Dia macam terkangkang sikit. Sepatutnya skuter kan kat kawasan ni dia macam clear kan, so ada free lah kat sini. Tapi motor ni tak macam tu. Benda tu efek tau. Benda tu efek. Contohnya rider perempuan, kalau korang bawa motor yang macam tu, nampak? Ini skuter klasik. Skuter klasik, kawasan ni kosong. Sebab apa dia kosong? Sebab konsep dia daripada awal, dia adalah genderless. Kalau perempuan tu pakai baju kurung ke, dia boleh bawa motor ni. Tapi kalau ni, ada masalah sikit lah. Tapi kalau ini, terus tak boleh lah cerita dia. Ini tak ada masalah, perempuan pun boleh bawa. Dan dia agak genderless. Kalau dari segi design dia, memang tak ada masalah. Laki ke perempuan ke, memang fit motor ni. Cuma kena pakai seluar lah. Kena pakai seluar. Okay, aku sebenarnya tak ada skrip. So korang follow je lah apa benda aku cakap. Kira ni santai-santai je. Okay, alang-alang dah cerita pasal riding position, kita cerita juga pasal pillion. Aku dah try bawa pillion 2 orang. Dan foot pack ni memang sangat membantu. Memang bagus. Dan belakang pun agak selesa. Cuma ni ada satu benda yang aku pun tak faham sebenarnya. Aku rasa aku nak share je lah. So mungkin korang boleh consider. Okay, rear shock ni, Showa kan, aku memang suka lah. Dia punya suspension memang bagus. Motor ni aku rasa kalau skuter kecil ni, this is the best. Depan dengan belakang memang the best suspension yang aku pernah try. Kalau kau langgar bump ke, langgar lubang ke apa, dia bunyi ketak-ketak macam tu kan. Yang ni tak. Yang ni memang dia capable lah untuk benda-benda yang macam tu. Tapi aku juga tak faham kenapa dia bagi Showa ni tapi tak boleh adjust preload. Yang itu je aku punya ketidakpuas hatian lah. Kalau tengok kat sini, dia terus je macam ni kan. Dia tak ada macam ada boleh pusing kat sini ke ataupun kat belah atas ke, supaya preload boleh dinaikkan. Sebab apa? Sebab motor yang macam ni, bila kau sebut dia ADV, orang akan fikir macam motor ni capable lah kot untuk buat light touring ke apa kan. So kalau kata touring, mesti ada possibility untuk bawa pillion dan juga bawa luggage. Kalau dah bawa luggage berat, mestilah nak keraskan belakang kan. Tapi option tu tak ada. Itulah satu benda yang dia macam dah bagi yang bagus tapi tak cukup bagus. Tapi still, aku cakap terus terang, this is the best lah suspension yang aku pernah bawa untuk skuter. Sebab aku ni peminat skuter kat sebenarnya. Oh, alang-alang dah cerita pasal tu. Aku nak cerita benda yang aku suka pula. Tadi yang ini macam ada kritik sikit kan. Yang ini tak ada kritik. Sekejap. Yang ini memang aku suka. Tadi kita dah cerita pasal riding position kan. Riding position lah bagi aku the biggest selling point lah dekat motor ni. Kalau untuk aku lah personally. Sebab bila aku duduk motor ni, aku tak rasa macam dia traditional maxi scooter. Aku tak minat tau maxi scooter ni. Aku memang peminat scooter. Aku memang daripada awal main scooter pun aku main VS, VS125, VS150, kemudian V100. Aku punya suka scooter tu sampai aku cari scooter klasik macam ni. Tapi dalam skuter ni, ada fine line between skuter dengan maxi skuter. Maxi skuter ni, dia macam skuter touring yang dia besar, bulky, kemudian dia tak sporty dan semua tu lah. Tapi motor ni tak macam tu. Motor ni best. Bila duduk, dia punya angle handlebar ni, dia macam straight tau. Dia bukan macam jet ski sangat lah. Dia macam straight. Bila kau duduk, instantly kau akan rasa selesa untuk kepak. Kau duduk dalam keadaan yang sangat sedia. Sangat bersedia. Kemudian kalau dekat town tu, memang memang best lah. Kau rasa in control gila. Jadi kau tengah mencela-cela dalam traffic tu, kau rasa macam kau tinggi, macam kau bawa dirt bike. Tapi tak adalah rasa macam dirt bike betul-betul tu. Cuma adalah vibe tu. Tu yang best tu. Okay, sekarang aku nak cerita dari segi design. Dari segi design, memang easy lah untuk korang compare ADV 150 ni dengan XADV 750 tu.
Sebenarnya dari segi styling, yes. Tapi dari segi design konsep, maksudnya dari segi conceptual yang the basic, the root, sebenarnya agak beza. Banyak beza. Ni aku nak cerita sikit apa beza dia lah. Aku masih ingat dengan jelas lah kenapa aku sangat suka XADV tu. So, kalau korang nak compare antara dua tu, sebenarnya dia adalah dua benda yang beza. Walaupun kau kata dia skuter, yang XADV tu dia bukan enjin skuter, dia bukan enjin CVT macam ni. Dia pakai DCT, which is enjin yang sebenarnya enjin motor biasa, kemudian dia pasang gearbox auto. Yang ini tak. Yang ini memang betul-betul CVT enjin. Enjin skuter yang normal, which is enjin dia tu attach dengan tayar belakang. Ha, so dia ada karakter skuter tu. Ha, yang XADV tu dia lain sikit. Ha, dia lebih interesting lah. And then kalau kau kata macam okay, XADV tu dia macam untuk town kan, best juga untuk touring. Motor ni memang best untuk town, tapi untuk touring tak berapa lah. Dia punya kekuatan dekat touring tu tak banyak, tak ada sebenarnya. Sebab apa? Okay, kalau XADV, walaupun kau kata dia sesuai untuk town, tapi siapa yang pakai XADV mesti dia setuju dengan aku bahawa XADV tu besar dan panjang. Dia punya wheelbase, tayar dia agak kecil, kemudian wheelbase dia panjang. Motor ni tak macam tu langsung. Motor ni memang nimble gila. Motor ni best gila dekat downtown. Kalau korang macam balik kerja kan, macam pukul 6 balik kerja, boy, memang best gila motor ni. Kalau korang bawa XADV, korang akan faham apa maksud aku. Pukul 6 petang tu nak mencela-cela memang agak problem sikit, sebab dia besar. Kemudian dari segi power pun memang different lah, memang tak boleh nak compare langsung lah. Tapi dari segi rupa, yes, ini ada continuity dengan XADV. Contohnya antara yang aku suka dekat motor ni adalah yang ini. Korang boleh adjust, walaupun dia hanya dua position lah. Maksudnya ni position yang atas, punya dia satu position lagi kat bawah ni. So dia tak ada lah kat tengah-tengah. Cuma aku rasa dia boleh tinggi lagi lah. Kalau dia tinggi lagi, lagi bagus. Aku rasa mungkin ada aftermarket parts kot yang lagi tinggi. Motor ni ada banyak feature yang aku rasa memang sangat sesuai lah kalau korang nak dapatkan motor ni dan untuk guna harian. Memang sangat sesuai. Contohnya, dia ada yang poket kecil ni. Nampak? So dalam ni, ni ada power outlet dan ini ada yang agak okey lah untuk letak macam contohnya dompet, kemudian handset ataupun glove. Memang sesuai. Kemudian seperti kebanyakan skuter, kat bawah ni memang ada banyak ruang. Korang nak pergi mana-mana, beli barang, beli beras ke pun boleh ni. Kita yang beli beras kan. Oh, untuk sistem kunci, motor ni dia ada immobilizer dan juga ni kunci dia. Dan dia keyless lah, keyless. Ni yang benda ni pula, ni idling stop dengan idling. Okay, kalau korang letak dekat idling stop ni, contohnya kau berhenti kejap lah nak beli goreng pisang kan, kau tak ada enjin pun, kau berhenti je kat tepi tu, abang baru nak order dengan orang jual goreng pisang tu, dia dah matikan enjin lah. And then bila kau pulas ni, kau tak rasa pun, tiba-tiba je dah jalan. Dia tak rasa pun macam ada bunyi macam nak start dulu ke apa, tak ada. Pulas je dia jalan balik. Memang nice, sistem tu memang nice. Oh, ni dari segi meter eh. Jom kita tengok meter jap. Meter ni macam XADV yang version 1 tu lah. Ada topi ni lagi, kemudian ada styling yang macam ni. Nice lah, nice. Meter ni ada banyak information. Ni pun minyak dah nak habis. Kalau tengok sini, button select dia kat sini dan button set dekat sini. Kemudian dia ada satu macam bar kecil ni, adalah information. Contohnya kalau korang guna idling stop ni, auto apa ni, lampu tinggi, lampu rendah. Nice lah, nice. And then dia ada juga lampu kecemasan. Banyak motor tak ada lah benda ni. Okay, satu benda yang aku suka pasal motor ni, motor ni adalah selesa. Tapi dia punya seat dia ni, aku macam perlukan explanation kot kenapa. Dia tak ada masalah, memang selesa semua. Tapi kalau korang tengok ni, ni aku tak perlu tolak terlalu kuat pun. Dia macam terlampau licin. Dia punya cover ni tak licin. Ini tak licin. Tapi bawah dia ni, dekat dalam, licin. Mungkin dia sengaja. Tapi aku perlukan explanation lah dengan benda ni. Mungkin siapa-siapa boleh explain lah. Memang dia lembut. Lembut, tapi dia juga boleh slide. Tak tahulah. Mungkin itu untuk enhance keselesaan kot. Just worth noting lah. And then tempat isi minyak dia dekat sini. Korang just tekan fuel kat sini, dia terus automatically buka.
Okey, apa lagi nak share dengan korang? Aku rasa aku share dalam part tu lah. Okey lah, dari segi power, dari segi feel riding apa semua, aku akan cerita lebih terperinci lah pada part 2. Part 2. Iaitu aku akan bagi aku punya kesimpulan. Kemudian aku akan bagi tahu dengan korang lah adakah worth it untuk dapatkan motor ni. Dengan harga dia, $12,000 kalau tak silap. Okey lah, sampai sini je dulu video. Kalau korang nak support channel ni, korang boleh dapatkan t-shirt ni. T-shirt ni aku terlupa dah buat marketing sebenarnya. Mungkin ramai antara korang yang tak tahu pun yang aku dah buat ni. Ni sebenarnya t-shirt yang agak special, sangat special actually. Aku buat kolaborasi dengan Kide Barudin dan ada dua color, iaitu hitam dengan putih, dan juga saiz kanak-kanak. Kalau korang sempat, korang boleh dapatkan dekat Shopee, Nasi Aris Official, link ada dekat description. So sampai sini dulu video. Seperti biasa, jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Assalamualaikum.